Kita ini menuju yang masih muda ini, bagaimana kita ini mudanya kita sehat, hari tuanya nikmat tanpa PTM. PTM itu penyakit tidak menular. Sekarang ini PTM yang lagi gencar-gencarnya apa, Bu? Penyakit tidak menular. Lebih umur 40 tahun ini kayaknya sudah kayak nasi sama sayur. Apa, Bu? Wah, lupa. Penyakit, Bu. Kencing manis, jantung, ginjal, gagal. Itu adalah penyakit-penyakit tidak menular, tapi penyakit-penyakit degeneratif karena proses penuaan. Jadi mulai sekarang kita harus berperilaku cerdik. C-nya adalah cek kondisi kesehatan secara berkala. Untuk bapak ibu yang hipertensi, harus sering. Saya yakin ibu-ibu sudah bisa ya. Wah, ini kok kepala saya bilangnya di sebelah belakang. Itu adalah gejala awal kalau kita di belakang. Kalau di depan itu kecenderungannya kita kok habis tidur bangun. Nah, itu tensinya biasanya pas tidur. Nah, itu jadi tensi tinggi sama tensi rendah itu beda rasanya. Dan saya yakin kalau ibu yang hipertensi itu sudah bisa merasakan kayaknya ini tensi saya naik. Ini, yang punya kencing manis juga begitu. Harus selalu cek kondisi kesehatan secara berkala. E-nya adalah menyakitkan asap rokok. Bapak-bapaknya apa ada yang ahli hisap ini? Hisapnya hisap rokok ya. Jadi ibu-ibu walaupun ibu tidak merokok, tetapi ibu jangan menjadi perokok pasif. Bapak kalau merokok, pak kalau merokok jangan di dalam ruangan.